Assalamualaikum. Pada mau kemana sih? Ke Lampung ya? Kayaknya baru kemarin deh ke Cirebon. Jadi sekarang udah mau? Jalan-jalan lagi. Nah, jalan lagi ke? Lampung. Sampai Lampung. Sampai Lampung aja. Sampai ke Palembang. Oh, ke Palembang juga? Keren. Nanti mau puasa ke Jogja. Allah. Habis lebaran kita ke Bali. Benar-benar syukur nikmat alam semesta yang diciptakan oleh Allah ditelusuri. Pas penelusurannya di hari tua lagi ya. Ibu-ibu touring, asik. Dia nggak ke-upload, matiin dulu terus baru hidupin. Udah enggak tuh, mati juga nggak bisa. Enggak tadinya kan mau diterangin. Terus aku terang banget aku geser. Ada yang kepencet itu. Jadi gelap. Itu terangin lagi. Ya gimana caranya? Enggak geser ke bawah, geser ke bawah. Bukan enggak di apa tuh cuman kegelapan aja. Iya, kegelapan tadi. Iya. Hai. Kan nanti disambung-sambung ceritanya. Tadi Ferry ini masih menunggu antrian. Sampai Lampung, sampai ke rumah Lutfia. Nah, rambutan, duku, tewan, pempe. Terus, ya, nih dia nih. Duren. Ini tewan. Tuh, tewan, pempek, rambutan, durian. Mana nak dulu dimakan? Semua, semuanya aman. Baru sampai, langsung makan durian. Tewan di sendok, ada di mangkok. Pempek dicicip, pas durian dibuka semuanya stop. Ini dia. Nah. Kulihat gimana cara kau makan tuh. Lihat kan kaku tuh. Sibuk nikmat. Nah nih duriannya kuning sedap. Gara-gara duri mentega kita ke Lampung. Baru janjinya Maret ke Lampung, akhirnya dipercepat. Tuh. Syaratnya makan durian, cuci tangan dan minum harus di tempurung. Puasa April. April tanggal 4. Nih, sama itu. Kan janji kita tuh kesini Maret. Ke Bali Maret. Enggak, ke Bali Agustus. Balinya Maret aja. Kalau aku punya mobil, boleh gratis. Nah, lihat nih. Dari Jambi didatangkan khusus buat ngupas duren dan makannya lah. Jangan ngupas aja. Pas. Nih masukin sini apanya. Beginilah hebohnya kalau sudah ngumpul. Pengiriman durian sesi kedua yang sudah dikupas. Nih. Sesi kedua.
Ampun, ini yang gak sanggup bukan lidah, tapi gak, yang gak sanggup itu perut karena kekenyangan. Sesi kedua. Masya Allah.